kebocoran terjadi setiap setiap saat, dan undang-undang perlindungan data pribadi sangat penting nih. Nah, ini kan sudah di 2017. Sampai sekarang sudah hampir 4 tahun nih, Mas. Dan terakhir itu katanya DIM-nya itu dari 300 baru setengahnya nih dibahas gitu. Nah, ini kendalanya apa sih, Mas? Sementara kan di masa pandemi, apalagi sekarang ini kan di masa pandemi, persoalan integrasi data ini penting, apa terutama untuk mengawasi pergerakan manusia gitu loh. Nah, gimana Mas, itu apa Mas? Ya, jadi kalau kendala di dalam proses pembahasan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi, ini kan satu hal yang terkait dengan pembentukan otoritas perlindungan data gitu kan. Jadi sebenarnya komitmennya pemerintah dan DPR itu sudah sama soal urgensi adanya sebuah undang-undang pelindungan data pribadi yang komprehensif. Dan prosesnya tadi seperti Mas singgung sudah cukup lama ya. Bahkan pemerintah itu pertama kali menginisiasi naskah akademik dan rancangan undang-undang pelindungan data itu dari tahun 2014, awal periode Presiden Jokowi ya. Lalu kemudian proses penyusunannya di internal pemerintah itu butuh waktu satu periode pemerintah ya, 5 tahun gitu kan. Karena baru di Januari 2020 rancangan undang-undang itu diserahkan di DPR gitu kan. Lalu kemudian di tengah 2020 baru dilakukan proses pembahasan karena memang situasi pandemi COVID-19 ya, dari tahun lalu. Nah, pembahasan sudah berjalan dan sebenarnya di akhir Juni yang lalu itu DPR dan pemerintah berupaya untuk merampungkan prosesnya dan ingin disahkan di tengah Juli yang lalu. Tetap kemudian ada satu hal yang mengakibatkan pembahasan itu mandek, ya, deadlock antara DPR dengan Presiden. Sorry, antara pemerintah dengan DPR. Di dalam rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah, itu kan menginginkan bahwa otoritas pelindungan data itu dibentuk di pemerintah. Sementara DPR menginginkan, mayoritas fraksi ya yang ada di DPR, bahkan hampir semua fraksi di DPR itu menginginkan adanya sebuah otoritas yang mandiri gitu kan. Karena apa? Karena Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia nantinya, dia akan berlaku mengikat tidak hanya bagi sektor swasta, tetapi juga pemerintah, sektor publik gitu kan. Sehingga kemudian harapannya ada institusi yang menengahi. Jadi yang memastikan efektivitas Undang-Undang Pelindungan Data, wasitnya itu harus adil gitu kan. Ketika memastikan kepatuhan dari sektor swasta, memastikan kepatuhan dari sektor publik itu harus adil gitu kan, termasuk dalam penerapan sanksi. Nah, situasi terkini misalnya dalam kasus kebocoran data e-hack sebenarnya maupun sebelumnya kebocoran 279 juta pengguna BPJS kesehatan itu sebenarnya merefleksikan bahwa ada satu permasalahan serius sebenarnya di sektor publik dalam konteks pemrosesan data pribadi warga negara gitu kan. Bagaimana memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi gitu kan. Ketika kemudian otoritas yang terkait dengan perlindungan data pribadi itu belum disiapkan untuk mendorong kepatuhan mereka, memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip perlindungan data. Nah, dari kronologi misalnya yang disampaikan oleh VPN Mentor, itu kan sebenarnya memperlihatkan bahwa tahapan-tahapan untuk memastikan kepatuhan terhadap perlindungan data dalam pengembangan aplikasi e-hack, atau bahkan kalau kita merujuk kepada sejumlah peraturan yang sudah ada, misalnya peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang kemudian diturunkan ke dalam peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman pembentukan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, itu sepertinya dilewati gitu kan, padahal di situ sudah diatur dengan cukup detail misalnya mengenai bagaimana sih ketika institusi pemerintah di tingkat pusat, kementerian misalnya, mengembangkan satu aplikasi khusus yang menggunakan atau berbasis mobile gitu ya, menggunakan perangkat-perangkat devices yang berbasis mobile gitu kan, termasuk memastikan bagaimana tujuan fungsi perlindungan data itu tercapai, itu satu hal. Yang lain juga terkait dengan sistem keamanannya seperti apa, itu sudah diatur di situ gitu kan. Tetapi kalau dari kesimpulan yang diberikan oleh VPN Mentor kemarin ketika memberikan analisis terhadap kebocoran yang terjadi pada e-hack, itu memperlihatkan, oh ternyata protokol privasinya itu belum terpenuhi itu kan. Padahal salah satu kewajiban penting dari pengendali data maupun juga pemrosesnya itu kan menerapkan yang disebut privacy by design, privacy by default.
ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.